Untuk panjang joranya ini 140 cm. Kategorinya lentur, peruntukannya untuk water atau ikan-ikan kecil. Kemudian 140 cm ini dipotong menjadi 7 ruas. Dan setiap ruasnya ini nanti akan dipasang sambungan atau dipasang sok. Kalau untuk soknya itu bisa pakai yang model besi seperti ini atau pakai potongan-potongan blank karbon seperti ini. Terus untuk reel seat, ini saya pakai reel seat yang nomor 16. Untuk model gagangnya nanti ini pengunci depan. Pengunci depan seperti ini. Proses pembuatannya hampir sama dengan video saya yang ke-18, bedanya hanya di bagian depan. Bagian depan yang bersangkutan minta untuk sininya ini dikasih ring variasi seperti ini. Jadi mau nggak mau busa untuk penguncinya ini lubang besarnya tembus sampai sini seperti ini. Seperti ini. Nah, untuk biar ini kuat, karena kalau sampai lubang besarnya tembus seperti ini kan tipis sekali busanya. Untuk biar kuat itu dikasih pipa selongsong. Ini dilapis pipa selongsong. Jadi saat untuk mengunci atau untuk membuka, ini busanya tidak ketarik. Jadi tidak mudah untuk sobek. Karena ada pipa tulangan di dalamnya. Untuk ring guide saya pakai yang model K-series. Ini biar lebih awet nantinya. Joran ini request dari temen di Batam. Mintanya memang seperti itu. Bentuk gagangnya pun dia minta persis sesuai dengan contoh yang dikirimkan ke saya. Saya hanya bisa berusaha untuk lebih rapi sedikit. Termasuk model soknya, model pemasangan ringnya, itu sudah ada contohnya dari yang bersangkutan. Sembari menunggu soknya kering, kita pasang gagangnya dulu. Ini dibuat sisa seperti ini karena nanti yang masuk ke sok adalah bagian belakang.
Setelah soknya benar-benar kering seperti ini, baru kita pasang ring guide-nya. Ini numpang di soknya. Setelah lemnya kita tebali, benar-benar sudah tertutup rapi, biarkan memutar kira-kira 2 jam atau 3 jam. Ini 4 watt, jadi ngirit lah, walaupun lama mutarnya. Dan saat dipasang rel, posisi penguncinya pas di atasnya ring variasi. Karena rata-rata pengait rel ini panjangnya 6 cm.